Halo guys, selamat datang di channel Om 88. Saat ini saya mau review penarikan ya guys ya. Sebelumnya kan udah saya review untuk raket Maxball Galantur ini. Ini Galantur hitam. Nanti kalau teman-teman yang belum nonton, nanti klik link di atas. Itu saya review beratnya sama ketahanan raketnya. Terus kita review juga sama kekuatan raketnya ini dengan kita angkat galon atau dispenser ini ya, hand sanitizer atau desinfektan, sama kita tekuk ininya, itu bahannya kuat. Nah sekarang ini saya mau review penarikan singkatnya aja. Ini dipasang senar sama senar MBS Maxball MBS 66, nanti kita tarik 32 lbs. Kalau biasanya kan 30 lbs, ini permintaan customer 32 lbs. Nanti kita tarik apakah kuat. Harusnya sih kuat, karena waktu itu pernah sempat saya tarik 35, tapi nggak sempat saya upload. Jadi ini baru sempat saya upload. Oke, kalau teman-teman yang masih belum tahu spek barangnya ini, Maxball Galantur ini keluaran dari Korea. Nah, ada bendera Koreanya di sini. Jadi nanti di sini bisa kita scratch untuk keoriginalan barangnya. Sama di sini ada logo Maxball-nya, holonya. Nah, ini Maxball-nya itu mengkilap ya guys ya, mengkilap plus pelangi juga gitu. Tuh. Dan kepalanya. Untuk speknya itu saya singkat aja ya, ulang singkat ya. Tensionnya itu 43 lbs. 43 lbs, balance-nya 300 plus 3, head happy ya. Beratnya itu 82 plus 2. Ini kan karena kita udah anyam sama senar MBS 66, belum kita tarik atau gunting. Coba kita timbang. Beratnya kurang lebih 89 gram. Nah, beratnya kurang lebih 89 gram. Masih kategori 4U ya. Ya, enggak, maksudnya kategori 4U sesuai gitu sama spek raketnya. Oh ya, ini ori ya guys ya, bukan GO atau apa ya. Nah, ini bonggol pantatnya. Warna silver. Terus udah itu aja. Oh, sama mata itiknya. Mata itiknya dia model sambung yang di sisi kiri kamar kanannya dan atasnya juga. Ini karena hitam jadi nggak kelihatan ya. Nanti teman-teman bisa cek lah di video saya yang sebelumnya, itu saya review dua warna, hitam sama putih. Nah, itu baru kelihatan. Yang putihnya saya ambil lagi deh. Nah, yang putih kayak gini tuh. Jadi dia model mata itiknya sama seperti Jet Force atau Apex Jet Jigger. Tuh. Yang putih juga sama speknya, 43 lbs. Nih. Tuh, 43 lbs. Perbedaannya hanya di warna aja ya guys ya. Teman-teman yang punya toko atau mau grosir, nanti bisa saya kasih harga spesial juga. Oke, kita lanjut pasang dulu senarnya di mesin raketnya. Oh ya, teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Dan teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe channel ini. Sebentar lagi 1000 subscriber. Syarat mengikuti giveaway-nya, teman-teman follow Instagram ombob88. Nanti aku tinggalin di kolom komentar Instagram-nya. Sama like video ini, terus follow Instagram udah, sama subscribe video ini udah. Berarti nanti kalau udah 1000 kita adain giveaway ya guys ya. Thank you yang teman-teman yang udah dukung channel ini. Guys, ini raketnya udah kita pasang, tinggal kita tarik. Kita situ tensionnya. Ya, 32 ya guys ya. Oke, kita pasang dulu kameranya. Nanti untuk pas penarikan saya percepat ya, biar teman-teman nggak kelamaan nontonnya.
Oke, ini udah selesai guys. Saya deketin dulu. Ya, untuk penarikannya nggak di setting ya, maksudnya benar-benar emang kita tarik 3-2. Kita buka dulu. Keras ini. Rapin dulu kameranya. Oke, ini udah kita tarik, kita timbang sekarang. Tadi 89 ya. Ya, jadi 89 nggak ngaruh banyak untuk ininya apa? Kita udah gunting atau kita tarik. Nah, ini frame-nya nggak baling, lurus ya, nggak ada masalah untuk frame-nya. Bentukannya juga seperti ini. Sekarang kita coba tesonnya. Gila, ini keras banget guys, tangan saya sakit ya. Tuh langsung merah gitu. Ini kenceng banget. Mungkin yang beli juga ini powernya gede, makanya dia minta tarik 3-2. Oke, review singkatnya seperti itu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton dan subscribe video ini serta dukung channel ini. Salam olahraga, sehat selalu. Thank you.